أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد kaitannya dengan orang yang lupa akan jumlah rakaat salat, lupa atau ragu, sama saja pada intinya. Maka yang harus dilakukan adalah mengambil jumlah yang terkecil, terendah. Itu yang jadi patokan, itu yang dihukumi. Baru setelah itu dia wajib sujud sahwi di akhir sholat, sebelum salam atau setelah salam. Yaitu contoh misalkan dia ragu apakah ini rakaat ketiga atau keempat, maka ambil yang tiga. Dia ragu ini rakaat kedua atau ketiga, maka ambil yang kedua. Anggap kedua, maksudnya yang terkecil. Tapi wajib bagi dia untuk sujud sahwi, melengkapinya dan sujud sahwi, karena dia sholat dalam keadaan lupa atau ragu. Itu yang harus dilakukan. Baru sujud sahwi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kendalikan diri, perbanyak ibadah, dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Letkol Infantri Andi Irawan, dan Yoni Freder 200 Bakti Negara, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tama Setiawan, General Manager Harper Palembang, mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul S. Penjalang, Sarjana Hukum, pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wilayah Sumatera Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada semua pemirsa Palpres Official dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat pemirsa Palpres Official Channel YouTube, saya Tuan Guru Fakhri Juansa bin Muslim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua mendapatkan berkah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.